Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbatihi wa turiyatihi wa ummahatihi ila yaumiddin amma ba'd. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semua dimanapun anda berada? Semoga selalu dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Semoga kita semua selalu dipanjangkan umur kita fitaatillah wa fitaati rasulillah. Disehatkan badan kita, dilimpahkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, dan dikabulkan hajat-hajat kita. Amin, Allahumma amin. Abaruh min hina ya mama. Alhamdulillah di kesempatan malam ini 12:30. Masya Allah, tabarakallah, kondisinya, situasinya ini sangat sunyi banget. Di kesempatan malam ini Umi bisa berkunjung ke Madinah Al Munawwarah ya. Dan alhamdulillah Umi bisa berziarah di sini karena sekarang ini peraturannya tidak seperti dulu lagi ya untuk bisa masuk ke Raudhah ya sahabat Umi Muhammad. Dan alhamdulillah Umi itu tadi sudah sampai di Masjid Nabawi waktu di sini itu pukul 3 sore ya. Jadi asar. Alhamdulillah. Dan karena Umi ada sesuatu yang sangat penting sekali, Umi juga meninggalkan anak-anak di sana di Mekah ya. Jadi sekarang juga di waktu ini sudah 12:30. Ini Umi mau pulang ke Mekah, mau menuju ke terminal ya. Sekarang Umi ini jalan bersama Mama di sana, Mama. Terus ini perjalanan. Aku mau pulang, mau meninggalkan kota Madinah Al-Munawarah ya, Masjid Nabawi. Jadi Umi tadi itu nggak ke Raudhah ya sahabat Umi Muhammad. Umi cuma ini salam dari luar saja karena saya tidak bisa mendapatkan tasrih ya. Karena saat ini peraturannya sangat ketat banget, nggak tahu kenapa, nggak tahu ada apa, Allahu a'lam. Jadi seperti ini sekarang ini. Ya, alhamdulillah meski saya bisa salam dari luar, semoga saja Allah terima salam saya ya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga kita mampu mengikuti jejak tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sahabat Muhammad. Semoga syafaat beliau selalu menyertai kita semua sahabatku. Amin ya Allah. Semoga di hari ini sahabat Muhammad, untuk para subscriber Umi Muhammad, semoga saya sudah sampaikan salam ya tadi itu waktu Umi mengucapkan salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah saya sampaikan juga untuk saudara onlineku semuanya, siapapun yang sudah menonton video Umi, saya sampaikan juga ya. Jadi ini liputan di malam hari, liputan singkat di Madinah Al Munawwarah ya, memang di Masjid Nabawi. Dan lihat sahabat Umi Muhammad, siapa yang kangen dengan jalan ini? Ini seperti di Swiss ya. Pasti kangen dengan situasi di area jalan ini. Siapa yang masih ingat di area ini, silahkan komen. Ini perjalanan untuk menuju ke terminal, saya naik taksi ya nantinya. Sekarang kita menuju ke area sana dulu untuk cari taksi. Insya Allah sampai Mekah diberikan keselamatan ya, tidak ada alangan apapun. Tuh, Masya Allah, tabarakallah. Di sini juga ada yang bikin fotografer ya. Untuk sahabat semua yang sudah pernah kesini pasti kenal dengan ini yang ada di sini, toko-toko restoran-restoran kecil ini ya. Kalau di sini namanya cafeteria. Ini ada makanan, pokoknya makanan Turki, makanan Indonesia, makanan Saudi, Malaysia. Masya Allah semuanya ada ya. Tuh, ini Turki, roti-roti Turki. Tuh, roti-roti Turki.
Terus ini ada bunga-bunga Taif juga ya. Ada roti Turki juga. Hampir sama sih rotinya seperti roti di itu di daerah Umi di Mekah. Tuh, ini ada Pizza Hut, makolat Italia ya. Makanan Italia ini bakso-bakso untuk makanan Sunda ini. Udah habis, sudah tutup. Ini juga Indonesia. Ini India masih buka. Tuh. Masih buka. Ini es krim pada tutup, udah tutup di sini. Di sana juga banyak juga ya. Sini. Di sini ada kafe. Tuh sepi banget, sunyi sekali ya suasananya di sini. Di Madinah Al Munawwarah. Itu mama bis yang itu Hafilat Madinah. Itu bis Madinah ya. Bis Madinah itu. Naik bis. Tuh masih ada juga restoran-restoran yang buka ya. Tidak semuanya tutup padahal sekarang sudah menginjak pukul 1 malam tengah hari. Nih sahabat Muhammad, di sini juga ada sepeda yang seperti di Cina ya. Cina apa Hong Kong ya? Seperti di Hong Kong enggak tahu sih. Iya di Hong Kong, Jepang juga ya, Masya Allah tabarakallah. Tuh. Enggak tahu bayarnya pakai logam, enggak tahu pakai uang biasa ya. Saya kurang tahu. Tapi pakai waktu. Kalau sudah habis waktunya nanti berhenti sendiri kayaknya. Seperti itu. Sekarang kita mau cari taksi. Karena di sini ada askar, jadi nggak mau berhenti di sini. Kita mau cari di sini untuk menuju ke terminal. Terminal Sapko, bukan Sapko, terminal satu lagi di dekat Jabal Uhud ya. Ini kita, ini saya dengan mama perempuan semua ya. Kita bismillah aja, semoga saja. And the Jabal Uhud. Kam la ashara wallah qريبه مره عند هذا سابكو ما ادري هذه ايوه سبع عارفه 15 ماما السلام عليكم عند سابكو سابكو ايوه شركه سابكو اللي عند جبل احد كم 15 ما في جماعه 10 أطبع. مو عشرة أبويا؟ عشرة. قريبة والله نحن من مكة عشرة على دائما يلا الله يعطيك العافية 10 ريال ya yang tadi mintanya 15 20 malah ini 10 ريال Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Amin ya Rabb. Syukran. Alhamdulillah kita selamat sampai tujuan ya. Sempat takut juga. Dan ini dan untuk ini untuk nagil jimaah ya. Nagil jimaah. Seperti itu. Ini tempatnya seperti Sapko, tempat dulu Sapko, sekarang udah ganti bukan Sapko. Sekarang ganti satu lagi. Masih ada ke pemberangkatan untuk Mekah. Katanya sih jam 2:30. Jam 3. Kita mau tanya dulu. Buku mita. Maktub buku. Maaf ya. Iya, Said. Said Muhammad. Boleh, Bro. Boleh, Bro,
Jadi kita nunggu sampai jam 4, katanya ada pemberangkatan jam 4 dan sekarang pukul 1 ya. Insyaallah kita nunggu di sini aja. Takut ketinggalan nantinya. Alhamdulillah sahabat Umi Muhammad, sekarang sudah pukul 4:30 ya. Dan alhamdulillah masya Allah tabarakallah, ini bisnya sudah sampai ya. Sudah datang, sudah sampai. Dan sekarang Umi mau masuk. Masya Allah tabarakallah, seperti apa bisnya, VIP ya. Banyak yang kosong. Tuh. Bisnya bagus banget. Masih banyak yang kosong. Oke, sing kosong. Alhamdulillah kita lihat nanti sampai di Mekah Al-Mukarramah jam berapa? Mungkin sekitar jam 10-an ya. Padahal sekarang sudah mau subuh tapi enggak tahu langsung berangkat apa nunggu subuh. Jam 4:30 paling langsung berangkat. Sedih sih meninggalkan kota suci Madinah. Sangat sedih sekali. Tapi gimana lagi, semoga saja kita akan segera bisa berkunjung kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Oke, sampai di sini video Umi kali ini. Semoga saja video ini bisa membuat obat rindu untuk sahabat semua yang sudah pernah kesini atau yang belum pernah kesini. Dari Madinah Al-Munawwarah, Umi mundurkan diri. Nas'alallahu lana wa lakum al-afiyah. Assalamualaikum. Nasyafakum khair. Jangan lupa subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya.